Academy ini kita nggak pernah sendiri nih. Biasanya kalau misalnya kita lagi workshop, kita ngajak partners, komunitas-komunitas yang memang expertise di bidangnya. Nanti ini sesi pertama kita akan sama-sama mencoba untuk mengenal lebih jauh tentang ruang terbuka hijau. Kemudian nanti sesi menariknya lagi itu adalah kita akan membuat ekosistem ini di dalam terrarium. Kemudian nanti di terakhir juga ada diskusi singkat sama tanya jawab. Nah, ini juga menarik. Tahu nggak faktanya? Sebenarnya nih selama ini kita kalau lagi di kota, itu tuh ada di sekitar kita yang namanya ruang terbuka hijau. Faktanya, satu pohon yang terbuka itu dia bisa menghasilkan setengah kilogram oksigen. Nah, nih. Jadi kita coba yuk sama-sama mengasah pendengaran kita. Dengerin baik-baik. Coba pas ada binatang apa sih? Coba ada yang bisa jawab nggak? Terim ini adalah sebuah ekosistem pembuatan miniatur yang ada di dalam wadah kaca. Jadi bisa kita gunakan kayak alat ini buat kertas, bisa buat laptop mini. Selain kita pakai batu, itu boleh banget juga pakai kaki yang desainnya nih. Kalau tadi secara vertikal yang tadi dibilang, jadi kalau bisa si media tanam ini tuh paling nggak 30% jangan sampai 50%. Tapi kan sebenarnya ini nih, jadi kita ngambilnya sampai bagian akar rumputnya ini. Gimana cara ngendalin hama? Kalau untuk ini kita manual aja sih, karena kan ini areanya dikit. Jadi kayak justru kita harus observasi itu. Jadi sebelum hama itu mengganggu banget besar, misalnya kita nemuin spot cuma satu. Ya itu kalau bisa disingkirin.